saya sedang berada di Pantai Parangtritis. Bisa dilihat dengan dilihat sendiri keindahannya. Disini banyak para pengunjung yang sangat antusias, semangat menikmati pemandangan di hari ini. Tentunya pada pengen semuanya kesini ya. Disini saya tadi datang bersama teman-teman rombongan sekolahan. Rencananya setelah ini kita mau mengunjungi tempat wisata yang ada di Jogja ini. Salah satunya ke Malioboro, ke Borobudur, nanti terakhir kita nanti akan makan bersama di situ deh. Oke, kita sekarang lagi di Parangtritis. Oh, Parangtritis. Kenalkan orang-orangnya. Pantai lo, es pandu, api itu. Ini adalah Mr. Ucup, Pak. Dan ini Mr. Abidin. Lagi, ah ini. Pak Imam. Halo. Sudah menghilangkan satu ya. Di patah ini. Saya enggak mau komentar. No comment. Das, pas bareng sama siswa-siswa. Sama cewek-cewek bule. Pak Imam, ngajak siapa saja, Pak Imam? Ya, seluruh guru karyawan. Oh iya. Tugas catering. Kepala suku ya ini. Kepala suku. Kepala suku. Kita baru diangkat. Nah. Belum kenalan, Dak? Ayo, makan lah belum nih cucu nih. Ati jek kenal. Terem. Ya, Kak, itu priku. Anake gak sembali ku. Jiwa-jiwa belanjain, jiwa-jiwa belanja. Panas PDKT. Panas PDKT. Oh, ih. PDKT yo. PDKT yo. PDKT yo. Anas PDKT yo. Tambahan dari. Lu mencari keceriaan nih. Mencari keceriaan. Ada foto nopo nopo di internet iso. Juga ada Mr. Imam. Dia adalah salah satu guru besar kita. Kepala suku. Kepala suku yang menggawangi kesan-kesan wisata ini ya. Kesannya. Acara wisata ini. Banyak kesan. Kita mau tanya kesan dan kesan daripada kepala suku kita, Ustadz Imam, kesannya apa dan apa ya? Pesannya apa? Oke, silakan. Ya, kesannya sangat sangat sekali. Ini suatu program yang luar biasa, bagus sekali. Harapannya semoga program ini ada setiap tahun dan untuk tahun depan semoga lebih jauh lagi ke Bali atau ke Lombok,
NTT sampai ke Timor Leste. Asik, siap. Dan harapannya semua komponen diajak, tidak hanya guru Mariam tapi pengurus dan masyarakat setempat juga diajak. Berapa bis? Oh, cek. Cek siap. Satu kampung diajak semua nanti. Terima kasih, itulah tadi perbincangan kita dengan kepala suku kita, Ustaz Imam. Rasanya enggak seru deh kalau kita tidak menghabiskan liburan kita di sini tanpa adanya aktivitas-aktivitas yang heboh. Seperti? Seperti bola bal-balan, main sepak bola. Woi, woi, Pak Azam, penjaga gawang. Iki El Clasico iki. Barcelona. Wow, penjaga gawang nih, Kalikas nih. Satu-satu. Nah, ini juga ada Pak Ebi, salah satu peserta. Bagaimana? Komentarnya, Pak, komentarnya. Ya, pantai di sini, Paranitis, bagus sekali. Enjoy, sejuk, rame. Walaupun itu rame, tapi kelihatan juga rame. Bisma, kita sekarang udah di area lokasi Candi Borobudur. Banyak sekali pedagang, penjual oleh-oleh. Udah kadal. Nah, ini Pak Hasan ini. Bagaimana kesan Anda ketika masuk? Ketika masuk daerah awan memalukan. Banyak sekali kan? Rame ya. Rame, rame. Singun wae. Sing delok sing ones-ones, Pak. Kok pulpen. Sekolah jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Oh my god. Hati-hati kalau jalan. Harus copot tuh. Copot tuh wheel. Ini juga pengambilan tiket ya. Santai. Ini balap. Bro.
Wes, tak cekelin ya. Ini panas, panas sekali. Kita sudah nyampe untuk pembagian tiket masuk Borobudur, Candi Borobudur. Oh iya, tempat masuknya. Terus, oh penjaganya. Ini nyewa itu? Panas sekali. Bukin. Oh my god. Oh my god, Tekos, oh my god. Pak Asad, kalau ingat Pak Asad, kali ingat Pak Andi ini kelihatan kan? Ini seperti togel-togel kayak awas loh, awas. Pak TB, Pak TB. Hai. Kayaknya turis. Jangan syuting. Ini penjajah. Cepat. Hai. Pak Merawa. Virus semua, nak bisa di... Horor-horor. Ada apa sih? Inilah dia. Sudah memesan. Pesan payung 5.000. Bu. 5.000. Terus ini kape? Pak Asto.